sih yang akan kita lakukan itu. Saya pikir ini apa PUPR sedang membuka peluang selebar-lebarnya untuk masyarakat. Jadi sistem pekerjaan yang dilakukan oleh dinas PUPR ini tidak lagi sistem tertutup, sudah terbuka, siapapun tahu. Bagaimana di daerah mana pembangunan yang akan dilakukan dan masyarakat bisa memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah tentang kinerja yang dilakukan di lapangan. Saya pikir ini luar biasa. Ya, ada peningkatan. Jadi masyarakat tidak lagi meraba-raba, tinggal buka Android, HP Android, langsung dilihat, akses, lihat oh ini jalan pekerjaan, oh ini anggaran sekian. Itulah mungkin yang akan terjadi. Sehingga semuanya masyarakat bisa mengawasi. Bukan hanya pengawas BPK atau KPK, tetapi masyarakat juga yang lebih kuat untuk mengawasi. Gitu. Harus ikut ya, seperti dinas pendidikan. Nah, mungkin ada sistem penjak, apa mungkin dinas pendidikan sistem pelayanan pendidikan. Kenapa? Saya melihat tadi masing-masing kecamatan bisa monitor sekolah apa gurunya masuk atau tidak. Nah, itu bisa. Semua. Berarti menurut Bapak semua instansi yang ada di kabupaten bawah perlu. Bagi dinas pertanian atau semua dinas. Karena ini sangat dibutuhkan. Sekarang sistem percepatan, pelayanan percepatan. Ya kan? Kenapa konsep indikasi sistem ini diberlakukan oleh pemerintah? Karena untuk melayani percepatan kepada masyarakat. Masyarakat segera monitor, masyarakat bisa informasikan. Nah, itu yang penting. Sehingga harapan kita ya semuanya harus berjalan lancar. Pelayanan kepada masyarakat harus maksimal. Itu harapan kita. Tidak ada lagi.